kami mendapat Bapak Pastor, para orang tua yang menghantar anak-anak mereka untuk menerima komuni suci untuk pertama kalinya. Kami mendukung niat mereka. Sudilah Bapa menerima dan memberkati mereka. Anak-anakku yang terkasih, Papa dan Mama, selamat pagi. Selamat pagi. Saya sebagai pejabat gereja mengucapkan selamat datang. Dan mari saya hendak mengantarkan Anda kalian masuk dalam rumah Tuhan. Kiranya Roh Kristus yang menjadi sahabat kanak-kanak memberkati anak-anak sekalian dan mengantar masuk dan mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi bersama-sama untuk pertama kalinya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar Kristus senantiasa menerang hidup kita masing-masing.
matai, ku kenari mada mata, bapa hela, nai sera, nai soro. Gembala yang baik, engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami, supaya kami membesarkan dan mendidik mereka, mencintai dan mengabdi kau melebihi sesuatu yang lain. Waktu mereka masih kecil dan tak berdaya, kami telah menghantar mereka kepadamu, supaya engkau menjadikan mereka putra-putrimu. Hari ini kami datang lagi membawa mereka pada saat mereka mulai menerima tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Bantulah mereka untuk mengatur kehidupannya dalam cintamu. Cinta yang kau sempatkan di salib, kami berjanji untuk tidak akan menjauhkan mereka dari engkau. Kami mau berusaha untuk selalu membantu mereka menemukan engkau ya Tuhan Yesus. Sahabat anak-anak, terimalah mereka dan berkatilah mereka. Supaya thank you.
dan jika telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa barang pembacaan dan barang ini, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Anak-anak
akan Yesus. Ya, kami berjanji. Berjanji kami berjuang melawan dosa dan mengikuti Roh Kudus. Ya, kami berjanji. Percaya kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa mendidik langit dan bumi. Ya, kami percaya. Percaya kamu akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita yang dianut dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara Bapa dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kami percaya. Percaya kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Bye.
Thank you.
Thank you.
telah memperkenankan menikmati surga surgawi berkat tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kelak kami memperkenankan juga menikmati anugerah-Mu dalam perjamuan abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan di dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala